Selamat pagi, Bray. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Nama aku, macam biasa, Francis. Ataupun Facebook aku, Pengembara Kabus Pagi. Oke, aku berasal dari wilayah Sarawak. Semestinya wilayah Sarawak. Mana? Sarawak. Oke. Pada yang belum subscribe channel ini, sila tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya anda akan mendapat info di video-video yang akan datang. Menu-menu yang pelik lagi akan datang. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Moga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Okey sahabat, di video masa aku hari ini, aku pergi pasar pagi. Pasar pagi dekat Batu Tujuh Kuching. Aku terjumpalah orang jual rebung. Rebung madu. Dia kata rebung madu. Tapi aku rasa rebung tu rebung madu 3 Abang Jamil. Ha, itu aku rasa yang tu lah. Dia jual satu tapak. Satu tapak. Ha, orang Madah satu tapak. Tapaknya orang Madah. Kalau orang Sawak Madah, tapaknya pinggan. Ha, pinggan. Satu pinggan kecil tu berharga RM3 yang dah siap rebus. Jadi aku ambil pendekatan yang lebih drastik dan inisiatif yang lebih padu. Aku belilah yang dah rebus. Aku belilah satu tapak kecil RM3 yang dah siap rebus. Jadi hari ini aku akan masak rebung tu, nanti aku akan campur dia dengan marvelousnya, tak lain tak bukan, sardin smiling fish. Ha, memang cukup sinonim. Ha, ni aku punya rebung. Ha, ni satu tapak kecil ya, RM3, tapi banyak ni. Ha, banyak ni, dah siap rebus. Dia kata rebung madu. Setahu aku, kalau rebung madu, kalau belum madu tu, rebung dia kecil-kecil. Biar aku rasa lu. Tak manis pun, masin adalah. Tapi sedap. Tapi kalau rebung madu tu, rebung buluh madu, yang jenis kecil-kecil tu, itu memang betul-betul manis. Okey. Seperti biasa, smiling fish, ikan senyum. Jadi aku akan campur dia dengan ni nanti. Cukup simple. Lama aku tak makan sardin smiling fish. Ni harga dia pun berapa ni? RM3.6. Pedas, smiling fish pedas. Sambil tu, hari ni aku menggunakan chili. First time aku gunakan chili, 2 butir. 2 biji je chili dah. Lepas tu bawang merah dan bawang putih. Itu sahaja. Ni rasa ni nanti aku tak bagi garam ni sebab dia dah masin. Memudahkan cara aja dia, aku beli yang dah rebus dah. Okey, cakap banyak tak guna, busuk mulut. Jom kita masak dulu. Okey, cakap banyak tak guna. Awal mula pertama mula, kita panaskan akunya wok dulu. Okey, masukkan minyak. Ha. Minyak goyang. Sekejap je ni, benda dah masak semua dah. Okey, akunya wok dah berasap dah ni. Terbaik lah. Aku dah kecilkan api dia ni. Kalau besar tadi mom terbakar kan. Okey, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan cili. Kita masukkan terus. Jangan tunggu lama. Nah, aku akan masukkan smiling fish. Hancurkan sikit. Simple tapi padu. Guna sardin biasa boleh. Tapi smiling fish ni dia, sebab dia ada rasa pedas dan manis. Besarkan api sikit. Okey. Kita bagi dalam lidah dulu sekejap, baru kita masukkan rebung. Jangan sia-siakan.
cuci dia punya pin. Oke, okay, jangan tunggu lama, masukkan dia punya rebung tadi. Padu. Lama tak makan rebung. Bamboo shoot. Wah, ini pasti menambah nasi ini. Masak tak perlu lama sebab rebung dia ni dah direbus. Bagi aku rasa dulu. Tengok kalau dia tak cukup garam, baru kita tambah garam sikit. Aku rasa ni okey dah ni. Wow, gabungan yang mantap. Aku nak bagi dia micin sikit dan garam pun sikit. Sebab dia tadi dah, kita dah tambah air. Mantap. Okey sahabat, siap dah agunya ni. Rebung bersama sardin smiling fish. Cukup simple, mudah, segera. Okey, tu api. Aku punya rebung madu dengan smiling fish sardin. Settle. Cukup marvelous. Okey, apapun, jangan lupa like, comment, and subscribe biar jadi channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan konten dan menu-menu yang pelik serta di luar kotak pemikiran anda. Teruskan menyokong Biar Jadi Channel. Salam sayang dari saya. Biar Jadi, sampai jadi.